sore pemirsa sedoyo. Hari ini kita mau masak rainbow seafood soup dengan bahan dasar seafood tentunya. Satu, ada ikan, ada tahu udang, kemudian ada bakso ikan, kemudian ada wortel sebagai pewarna untuk warna kuningnya, kemudian ada sayur, nanti kita menggunakan daun bawang. Kemudian bumbu-bumbu yang kita gunakan adalah lada, lada bubuk, garam, kemudian penyedap, kemudian ada gula pasir sedikit biar untuk rasa supnya lebih mantap. Kemudian terakhir kita menggunakan putih telur sebagai bentuk rainbow-nya. Oke, kemudian kita mulai dari membuat masak dari awal. Satu lecel lebih sedikit. Ini satu lecel ini bisa untuk dua porsi. Kemudian satu lagi, setengah, kira-kira setengah. Kaldunya kaldu ayam. Kaldunya kaldu ayam. Kemudian semua bahan kita masukkan sambil menunggu mendidih. Kita masukkan satu. Garis saja nggak apa-apa. Kemudian kita siapkan bumbu penyedapnya. Sambil tunggu mendidih, mateng. Jadilah sup yang sudah mateng. Kemudian kita tinggal mengentalkan menggunakan maizena atau sejenisnya, boleh pakai tepung kanji atau tepung jagung yang lain. Ini kira-kira pelan-pelan sambil diaduk, nanti akan menjadi sup yang kental. Kental dan tidak terlalu keras banget, tapi tentunya untuk lebih cantik tampilannya. Kemudian sedikit demi sedikit, ini dia, ini sudah jadi. Nah, seperti ini. Ya, inilah sup. Jadi, kemudian kita masukkan sedikit minyak wijen. Sudah jadi seperti ini. Oke, ini satu porsi, bisa untuk tiga porsi pas.